Akademi Ilmu Kesehatan STIKES Duta Gama Klaten menggelar wisuda secara daring. Meskipun dilaksanakan secara online, namun legalitas dari para wisudawan tetap sama. Berikut informasi selengkapnya. STIKES Duta Agama Klaten menggelar sidang senat terbuka dengan agenda tunggal wisuda 135 wisudawan yang terdiri dari 11 wisudawan program studi S1 Ilmu Keperawatan, 5 wisudawan dari program diploma 3 kebidanan, 113 wisudawan dari program diploma 3 farmasi, dan prosesi pengambilan sumpah profesi nurse angkatan ke-8 sebanyak 6 peserta. Nampak hadir pejabat sementara Bupati Klaten yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan, Ketua DPD PPNI Kabupaten Klaten, Ketua Yayasan Mitra Insani Kabupaten Klaten dan jajarannya. Ketua STIKES Duta Agama Klaten Dr. Muhammad Hussein Prabowo MPH mengatakan bahwa STIKES Duta Agama Klaten mempunyai 3 program studi dan 1 program profesi, yaitu program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, D3 Kebidanan, D3 Farmasi yang kesemuanya telah terakreditasi oleh LAMPTKES. Jadi memang ini sesuatu yang baru. Ya, bagi kita pun ini sudah satu yang baru. Tapi bahwa dengan sikap dasar niatan kita bahwa memang ya kita harus beradaptasi karena memang kondisinya seperti ini. Terus kemudian kita menyesuaikan saja dengan protokol kesehatan yang ada, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama yang tim gugus tugas dan juga di wilayah terkait penyelenggaraan kegiatan. Untuk wisuda dan angkat sumpah di STIKES Duta Agama Klaten ini, dan alhamdulillah proses itu semua bisa kita siapkan dan sampai hari ini tadi kegiatan terselenggara dengan lancar baik dan protokol kesehatan tetap dijaga semuanya. Dan tadi juga disampaikan bahwa Ketua RCT Wilayah 6 Jawa Tengah bahwa hakikat dan legalitas dari wisuda sama daring ini sama dengan tatap muka. Pesan-pesan bagi wisudawan wisudawati ini bukanlah sebuah akhir tetapi memang sebuah awal, dan Anda semua masuk di dunia nyata dalam kehidupan kancah kehidupan bermasyarakat, dan Anda dengan hak dan kewajiban yang telah dimiliki untuk bisa dapat dipergunakan akan memberikan manfaat kepada masyarakat dan bisa membantu masyarakat serta bisa mengembangkan profesinya dengan lebih baik dan bisa menyumbangkan dharma bakti kepada nusa dan bangsa. Pengembangan STIKES ke depan, saat ini kita STIKES dan tentunya kita tidak berhenti hanya sampai di sini, tetapi ada cita-cita kita untuk ke depan ini akan semakin bisa berkembang, semakin bisa memberikan manfaat pada masyarakat, sumbangsih dan dharma bakti kita kepada Ibu Pertiwi dan bangsa Indonesia. Hussein menambahkan pada pelaksanaan wisuda tahun ini, mahasiswa yang berprestasi adalah dari program studi profesi nurse angkatan ke-8 dengan IPK 3,86 atas nama Dian Fajaryati, dari program studi S1 keperawatan dengan IPK 3,79 atas nama Muna Setiawati, program studi D3 kebidanan dengan IPK 3,96 atas nama Rizka Pratiwi, dan program studi D3 farmasi dengan IPK 3,75 atas nama Nuri Agustina. Sampai dengan tahun ini, STIKES Duta Agama Klaten telah meluluskan 1.173 alumni.